yeah itulah saudaraku sekedar sedikit aja ya ini adalah cara menginput data dari hasil transaksi harian warung misalnya warung buka jam 7 pagi ya sore tutup atau mungkin bisa sampai malam tutup nah setelah itu di melanjutkan dengan recap, recap ya nah nanti akan ketahuan berapa barang yang laku akhirnya muncul yang disebut omset masuk kemudian laba kotor berapa nah dari laba kotor inilah dibagi 50 persennya itu dibagikan kepada para penabung 50 itu pun dibagi dua lagi 25 itu dibagi rata kepada seluruh penabung 25 persennya itu adalah yang besar tabungannya lebih banyak dapatnya daripada yang kecil nanti 50 persen nah 30 persen itu honor pengelola warung jadi kan ada yang kelola tuh kemudian dua setengah persen itu sedekah ya tujuh setengah persen dana aset nah 10 persennya itu honornya itu kepada pengurus yang ada di kecamatan kabupaten dan provinsi tapi untuk saat ini uh, honornya pengurus di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sementara diberikan ke pengelola warung sampai betul-betul mencapai UMR. Nah, jadi di sini nih honornya adalah sesuai dengan persentase. Jadi semakin besar, semakin besar eh, semakin banyak belanja semakin besar dapatnya pengelola ya. Dan ini jumlah komunitas terus berkembang dan bertambah jumlahnya otomatis jumlah konsumen terus bertambah dan pasti juga warung pita berkembang dan ini hanya sistem ini hanya berlaku dalam satu desa ya hanya dalam satu desa jadi desa di luar desa yang saya tempat ini tidak bisa bergabung ke sini tapi mereka harus membuat yang begini di desa masing-masing karena keuangan komunitas itu dikelola di desa masing-masing nah setiap konsumen dalam komunitas ini dia sendirilah juga yang mengawasi warung dan ini semua serba transparan harga modal berapa harga jual berapa keuntungannya berapa keuntungannya kemana saja semua ini terbuka dan di share di grup nah, kayak tadi kan di di hasilnya berapa di share ke grup sehingga semua Uh, anggota komunitas tahu hari ini kita omsetnya berapa, dapatnya berapa ini kawan inilah sistem ekonomi PETA yang keuntungannya dibagi tiap hari dan kapanpun komunitas butuh uang uh, tidak ada potongan administrasi sip doakan kawan, semoga sistem ekonomi PETA Terus berkembang demi kemakmuran bersama. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.